pada saat saudara berupaya dan yang upaya itu melakukan perbedaan upaya itu tambah ngecek apa ada kita tahu sudah emosional bagaimana disampaikan oleh jaksa sudah tambah. Saya hanya minta singgi mana tuh saya lihat, ya saya tonton. Saudara yang menonton saja, tidak kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi. Oh ya, setelah itu saya beritahu sama Singgi, sama Jody, coba kamu lihat ini, dalamin, dilihat. Dan saya lihat itu ada tiga kalimat yang saya tidak suka tadi itu. Itu yang men-trigger, saya bilang, oke, cari. Suruh itu si Haris minta maaf, gak benar itu. Gitu. Dan itu dilakukan, tapi saudara Haris tidak mau. Itu kemudian saya panggil, minta lawyer saya, Pak Juniper, dan Pak Juniper resmi melakukan somasi. Saya kira nggak tahu dua atau tiga kali. Yang saya tanya, apa saudara mendalami informasi ini? Atau saudara mendalami maksud perkataan dari Haris itu saudara sama kamu minta apa? Ya di dalam lah, makanya di dalam saya minta di perusahaan, TM, kalian ada yang gini-gini gak? Mereka bilang kan enggak ada. Iya. Tadi, informasi tersebut tadi secara menyampaikan bahwa informasi tersebut baru tidak segera didalami langsung dengan laporan kepolisian. Bukan, dari awal saya dalamin dulu laporan kepolisian itu setelah kita tidak mau saudara Haris minta maaf. Iya, tadi bahwa baru kemudian saya cek. Seperti itu dulu. Urut-urutannya saya nonton, dilaporin sama Singgi, kemudian saya nonton, saya lihat di sama Jody suruh dalamin, kemudian saya tanya di perusahaan saya gimana, itu satu proses. Ya, baik. Tadi juga disampaikan proses kegiatan makhluk. Pertanyaan saya, apa ada pihak lain, ikut nama terkait dengan usaha makhluk? Panjang saya ingat enggak ada. Kembali ya. Sekarang. Oh, kasus itu. Papa minta saran. Yang mana Bapak ada di situ? Kita mengirim enam cara. Jangan saudara memberikan penjelasan ya. Saudara tidak boleh memberikan penjelasan kepada saksi. Cukup ditanyakan. Apa yang saksi tahu itu aja. Iya, betul. Kemudian saya mengingatkan, dan ini informasi. Gak perlu saudara mengingatkan seperti itu. Gak perlu mengingatkan, mengingatkan saksi gak perlu. Saudara hanya pertanyaan. Iya, silakan pertanyaan. Ini, kasus saham report itu kan sudah selesai. Tidak ada. Jadi kenapa saudara mesti nunggu lagi? Makanya saya sudah dipotong. Makanya tanyakan. Baik, jangan saudara bercerita dulu. Ini mengantar ya, supaya ada pada momen dari banyak. Ya, langsung aja pertanyakan. Baik. Ya. Apakah saudara melakukan laporan kepolisian pada waktu itu CPR Setia Novanto? Kami mencatat nama Anda di persoalan kamu. Ini yang lainnya yang terlalu jauh. Seberapa nih bu? Begini. Tidak ada relevansi yang dia. Kenapa terus kemudian diambil serta merta? Itu kasus yang berbeda ibu ya, keberatan. Berapa tahun itu sudah apa? Itu berbeda aja. Itu kasus yang berbeda ibu ya. Tentunya kalau dipermasalahkan dalam penyidikan yang berbeda ibu. Boleh. Silakan saudara ulang pertanyaan. Ini yang mulia kalau boleh saya nyampaikan sama anak muda ini. Ya bawa fokus ke kita lah. Kalau kamu nanti kiri kanan tidak akan semua selesai. Ya sudah. Silakan tanya saya apa saja, tapi fokus pada ini. Ya, itu pertanyaan saya fokus ya. Fokus sama saya berkali-kali sudah mengingatkan, jangan keluar dari permasalahan ini. Pertanyaan cukup kepada saksi. Pertanyaan, jangan saudara menjelaskan kepada saksi, menyimpulkan ke saksi. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!